Ente ibadat terus komplain, kok nggak berasa manis ya? Kok tahajud nggak berasa manis? Kok ngaji nggak berasa manis? Lu nonton apaan? Ngelihat apaan? Apa yang ente lihat? Apa yang ente pandang? Apa yang kita pandang itu yang membuat kehilangan manisnya ibadat, kehilangan lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pandangan yang haram bagaikan panah beracun dari panahnya iblis. Nah, kita hati kita sehari kuat berapa anak panah? 2, 3, 4. Nah, kita hari ini udah berapa pandangan yang haram yang kita lihat? Di bis, di jalanan, berapa banyak yang kita lihat? Enggak cukup yang di jalanan, cari yang di medsos. Enggak cukup yang di medsos, cari yang di TV, cari yang di internet. Waliyazubillah. Nah, karenanya itu an-nadhra tazra' fil qalb syahwah. Nadhra itu, kata Nabi Isa, itu menanamkan di dalam hati itu syahwat. Dan sungguh itu udah cukup sebagai bencana bagi orang yang melihatnya. Orang yang melihat syahwat itu adalah orang yang tertimpa bencana. Waliyazubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadilah mata kita buta dari yang haram, telinga kita tuli dari yang haram, mulut kita bisu dari yang haram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian.